Beginilah suasana di Kampung Jelono, Desa Kemuning, Karanganyar, Jawa Tengah yang tampak sepi, tak ada aktivitas seperti biasanya. Suasana jalan tampak lengang dan kondisi rumah terkunci. Suasana sepi ini karena sebagian warga di kampung ini sedang menjalankan tapa brata di Pura Jonggo Santiloka yang berada di ujung kampung. Gambaran toleransi antar umat beragama ini tampak di Kampung Jelono yang hampir 40% warganya beragama Hindu. Di saat hari raya Nyepi seperti ini, beberapa warga non-Hindu secara sukarela dan sepakat untuk menjaga keamanan kampung agar umat Hindu tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah. Beberapa warga non-Hindu secara bersama-sama melakukan pengecekan di setiap rumah warga Hindu yang kosong untuk memastikan keamanan rumah yang ditinggal penghuninya. Seperti inilah kondisi saat ini warga masyarakat yang notabene itu beragama Hindu untuk saat ini melaksanakan hari raya Nyepi hari ini dan sampai dengan besok pagi. Nah, disinilah kegiatan kami dari warga non-Hindu, baik itu Kristen maupun Islam, kita menjaga kampung sekaligus menjaga situasi kondisi. Kampung Jelono yang berjarak 8 km dari puncak Gunung Lawu ini dihuni sekitar 200-an warga. Aktivitas Hari Raya Nyepi dengan saling menjaga warga ini sebagai bentuk rasa penghormatan antar umat beragama yang dijunjung tinggi oleh warga Kampung Jelono sejak dulu. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan.